Horas Kapten, saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, datang ke Tapanuli Tengah, banyak objek wisata yang luar biasa. Baik itu wisata religi dan lain sebagainya, wisata bahari dan lain sebagainya. Datang ke sini begitu indah dan murah, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami tunggu datang ke Tapanuli Tengah, luar biasa dan sangat indah. Horas Kapten. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan sebuah kabupaten yang menyimpan sejuta pesona alam. Kali ini kita akan berkunjung ke Air Terjun Pangabean. Air Terjun Pangabean terletak di Desa Merdame, Kecamatan Sitawis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akses menuju air terjun tersebut sudah cukup bagus. Perjalanan dari pusat kota Pandan menuju desa Pardame sekitar 45 menit. Dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju air terjun sekitar 30 menit. Sepanjang jalan menuju air terjun, Anda akan disuguhkan suasana alam yang masih alami. Seperti suasana burung-burung yang saling bersahutan dan jernihnya air sungai menambah keseruan perjalanan menuju air terjun Pangabean. Sesampainya di air terjun Pangabean, suasana ketenangan dan kesejukan pasti Anda rasakan. Disebut Pangabean karena dulunya lokasi air terjun ini adalah tempat pemandian Raja Pangabean. Jadi tunggu apa lagi? Yuk ke Tapanuli Tengah, nikmati suasana alamnya serta jaga kelestariannya. Buatlah aktivitas liburanmu menjadi aktivitas yang menyenangkan dan menjadi momen yang tak terlupakan.